下天雪，下天雪，下天雪，下天雪，下天雪，哦，对了，哎，下对了。 konten. 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 Ah. Oh, ye do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan cerita pasal suatu benda dalam grafik design yang dipanggil sebagai anchoring. So let's follow me. So apa yang dipanggil sebagai anchoring adalah sebagai checklist untuk kita punya grafik. Bila kita dah siap buat, dan untuk kita check sama ada dia dah anchor pada tempat yang betul ataupun tak, this is the way. Kita hanya perlu check sama ada teks ataupun gambar yang kita hasilkan tu telah berpaksi pada tempat yang betul. Macam kita boleh tengok dekat sini, tulisan teks ini dan logo company ini, ini dipanggil sebagai anchoring. Anchoring ini adalah untuk kita memastikan grafik yang kita hasilkan berada dalam keadaan teratur supaya memudahkan untuk pengguna membaca dan melihat grafik yang kita hasilkan. So kita boleh tengok satu lagi contoh yang berada di internet. So kita tengok dia pun menggunakan teknik yang sama, iaitu anchoring. So ini adalah paksi, paksi yang dihasilkan bagi memastikan semuanya berada dalam keadaan teratur. So dia duduk pada satu paksi, and then ini pun paksi kedua. So apabila pengguna membaca, dia akan baca daripada atas, and then semuanya berada dalam satu paksi, memudahkan mereka untuk membaca dan menyedapkan mata. Anchoring juga boleh digunakan untuk memastikan semua benda berada dalam keadaan teratur dan juga menyedapkan mata pengguna yang melihat. So sekian itu daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.